Halo, calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya, RR Sofia Ratna Haryati, yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi pembelajaran sejarah perkembangan arsitektur di Indonesia yang mengambil tema arsitektur Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, langsung saja saya akan masuk ke materi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai arsitektur Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia telah mempengaruhi sistem pemerintahan, kepercayaan, sosial budaya, dan juga pada bentuk arsitekturnya. Hal yang paling dominan adalah munculnya arsitektur candi sebagai pengaruh yang tak terpisahkan. Candi di Indonesia dapat ditelusuri dari Sumatera, Jawa, dan Bali. Arsitektur candi pada dasarnya adalah bangunan yang digunakan untuk tujuan peribadatan dan pemakaman para raja. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha membawa pengaruh besar di berbagai bidang, meliputi sebagai berikut. Yang pertama, agama. Rakyat Nusantara pada masa itu memeluk agama Hindu dan Buddha. Kemudian pemerintahan. Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Kemudian berpengaruh juga kepada tulisan dan bahasa. Rakyat Indonesia mengenal huruf Pallawa dan Sanskerta yang dituliskan pada prasasti-prasasti. Dari segi arsitektur, seni bangunan banyak yang bercorak Hindu dan Buddha, berasimilasi dengan seni bangunan Indonesia, misalnya bangunan candi. Kemudian yang terakhir pada kesusastraan. Munculnya kitab-kitab sastra bercorak Hindu dan Buddha. Teori masuknya arsitektur Hindu-Buddha di Indonesia terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah teori sudra yang dikemukakan oleh von Faunfeber yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta sudra. Alasannya karena mereka dianggap sebagai orang-orang buangan dan hanya hidup sebagai budak sehingga mereka datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengubah kehidupannya. Kemudian adalah teori Waisya dari Dr. N.J. Krom yang mengemukakan bahwa melalui interaksi dengan masyarakat setempat, para pedagang yang berkasta Waisya berhasil memperkenalkan agama Hindu masuk ke Indonesia. Bahkan diduga ada yang menetap karena menikah dengan orang Indonesia. Kemudian yang ketiga, teori kesatria dari Profesor Dr. Insinyur J.L. Munz, yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia terjadi karena adanya kekacauan politik di India pada abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Golongan kesatria yang kalah melarikan diri ke Indonesia, kemudian menyebarkan agama Hindu dan bahkan diduga mendirikan kerajaan di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah teori Brahmana. Menurut J.C. Van Leeuwen, agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena kaum Brahmana lah yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan kaum Brahmana tersebut diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Kemudian yang kelima adalah teori arus balik. Menurut V.D.K. Bose, peranan bangsa Indonesia sendirilah yang menyebarkan dan mengembangkan agama Hindu. Penyebaran budaya India di Indonesia dilakukan oleh kaum terdidik. Akibat interaksi dengan para pedagang India, di Indonesia terbentuk masyarakat Hindu terdidik yang dikenal dengan nama Sangha. Mereka giat mempelajari bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan juga budaya tulis. Mereka kemudian memperdalam agama dan kebudayaan Hindu di India. Sekembalinya ke Indonesia, mereka mengembangkan agama dan kebudayaan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan dan budaya yang memiliki corak keindonesiaan. Kemudian kita memasuki arsitektur candi sebagai peninggalan budaya pada masa Hindu-Buddha. Di sini kita bisa lihat terdapat dua candi yang merupakan peninggalan terbesar dari agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Candi Prambanan yang terletak di daerah Prambanan, Jawa Tengah, yang merupakan peninggalan dari agama Hindu. Kemudian terdapat juga Candi Borobudur yang terletak di daerah Magelang, Jawa Tengah, yang merupakan peninggalan agama Buddha. Karakteristik arsitektur candi sebagai peninggalan arsitektur Hindu-Buddha di Indonesia memiliki beberapa ciri berdasarkan lokasi,
struktur dan ornamennya. Arsitektur Candi Hindu-Buddha di Indonesia dapat ditemui di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Pembangunan candi dibuat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam suatu kitab, yaitu Kitab Vastu Sastra atau Silpa Sastra, yang dikerjakan oleh seorang silpin atau seniman yang membuat candi, atau istilahnya adalah arsitek zaman dahulu. Salah satu bagian dari Kitab Vastu Sastra adalah Manasara yang berasal dari India Selatan. Di kitab ini tidak hanya terdapat pedoman pembuatan kuil beserta komponennya saja, melainkan juga bentuk arsitektur profan, bentuk kota, desa, benteng, serta penempatan kuil-kuil di kompleks kota dan desa. Kitab Vastu Sastra atau Silpa Sastra juga memberikan pedoman mengenai pemilihan lokasi, tempat candi yang akan dibangun. Hal ini terkait dengan pembiayaan candi, karena biasanya untuk pemeliharaan candi maka ditentukanlah tanah sima, yaitu tanah swatantra yang bebas pajak. Penghasilan panen berasnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan candi. Beberapa prasasti menyebutkan hubungan antara bangunan suci dengan tanah sima ini. Selain itu, pembangunan tata letak candi juga seringkali memperhitungkan letak astronomi atau perbintangan. Karakteristik berdasarkan lokasi. Beberapa ketentuan dari kitab selain Manasara, namun sangat penting di Indonesia adalah syarat bahwa bangunan suci sebaiknya didirikan di dekat air, baik air sungai, terutama di dekat pertemuan dua buah sungai, danau, laut, bahkan kalau tidak ada harus dibuat kolam buatan, atau meletakkan sebuah jambangan berisi air di dekat pintu masuk bangunan suci tersebut. Selain di dekat air, tempat terbaik mendirikan sebuah candi yaitu di bukit, di lereng gunung, di hutan, atau di lembah. Seperti kita ketahui, candi-candi pada umumnya didirikan di dekat sungai. Bahkan Candi Borobudur terletak di pertemuan dua sungai yaitu Sungai Elo dan Sungai Progo. Sedangkan Candi Prambanan terletak di Sungai Opak. Sebaran candi-candi di Jawa Tengah banyak tersebar di kawasan subur Dataran Kedu dan Dataran Kewu. Yang pertama, Candi Hindu Buddha. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja, karena banyak situs-situs purbakala non-religius di masa Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik sebagai istana, pemandian atau petirtaan, gapura, dan sebagainya, juga disebut dengan istilah candi. Candi merupakan bangunan replika tempat tinggal para dewa yang sebenarnya, yaitu Gunung Mahameru. Karena itu, seni arsitekturnya dihiasi dengan berbagai macam ukiran dan pahatan berupa pola hias yang disesuaikan dengan alam Gunung Mahameru. Candi-candi dan pesan yang disampaikan lewat arsitektur, relief, serta arca-arca tak pernah lepas dari unsur spiritualitas, daya cipta, dan keterampilan para pembuatnya. Beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan dibangun dengan amat megah dan detail, serta kaya akan hiasan yang mewah, bercita rasa estetika yang luhur dengan menggunakan teknologi arsitektur yang maju pada zamannya. Bangunan ini hingga kini menjadi bukti betapa tingginya kebudayaan dan peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. Dari segi ornamen saja, kita bisa membayangkan bahwa pada masa itu, kerajaan Hindu-Buddha memiliki para arsitek dengan ilmu arsitektur yang tinggi. Kemudian dilihat dari segi relief yang biasanya terdapat pada bangunan candi, juga membuktikan bahwa pada masa itu keindahan seni telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan kerajaan. Yang kedua, terminologi candi. Istilah candi diduga berasal dari kata candika, yang berarti nama salah satu perwujudan Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Karenanya, candi selalu dihubungkan dengan monumen tempat pendharmaan untuk memuliakan Raja Anumerta, atau raja yang sudah meninggal. Contohnya Candi Kidal untuk memuliakan Raja Anusapati. Penafsiran yang berkembang di luar negeri, terutama di antara penutur bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya adalah
Istilah candi hanya merujuk kepada bangunan peninggalan era Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu di Indonesia dan Malaysia. Misalnya kalau di Malaysia di Candi Lembah Bujang di Kedah. Akan tetapi dari sudut pandang bahasa Indonesia, istilah candi juga merujuk kepada semua bangunan bersejarah Hindu-Buddha di seluruh dunia. Tidak hanya di Nusantara, tetapi juga Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Sri Lanka, India, dan Nepal. Seperti Candi Angkor Wat di Kamboja dan Candi Khajuraho di India. Istilah candi juga terdengar mirip dengan istilah chedi dalam bahasa Thailand yang disebut juga dengan kata stupa. Yang ketiga, lokasi sebaran candi di Indonesia. Di Indonesia, candi dapat ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Akan tetapi, candi paling banyak ditemukan di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebanyakan orang Indonesia mengetahui adanya candi-candi di Indonesia yang termasyhur, seperti Borobudur, Prambanan, dan Mendut. Pada satu era dalam sejarah Indonesia, yaitu dalam kurun abad ke-8 hingga ke-10, tercatat sebagai masa paling produktif dalam pembangunan candi. Pada kurun Kerajaan Medang Mataram ini, candi-candi besar dan kecil memenuhi dataran Kedu dan dataran Kewu di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hanya peradaban yang cukup makmur dan terpenuhi kebutuhan sandang dan pangan sajalah yang mampu menciptakan karya cipta arsitektur bernilai tinggi seperti ini. Kemudian kita memasuki tata letak arsitektur candi. Pada penataan tata letak arsitektur candi, terdapat dua sistem dalam pengelompokan atau tata letak kompleks candi, yaitu yang pertama adalah sistem konsentris, di mana disebut juga dengan sistem gugusan terpusat, yaitu posisi candi induk berada di tengah-tengah anak candi atau candi perwara. Candi perwara disusun rapi berbaris mengelilingi candi induk. Sistem ini dipengaruhi tata letak denah mandala dari India. Contohnya adalah kelompok candi Prambanan dan candi Sewu. Di sini kita bisa melihat bentuk dari candi Sewu yang di sekelilingnya terdapat candi perwara. Kenapa disebut dengan istilah sewu atau dalam bahasa Jawa artinya seribu? Karena jumlah candi perwaranya itu sangat banyak, sehingga oleh masyarakat setempat disebut dengan istilah sewu. Kebanyakan bentuk bangunan candi meniru tempat tinggal para dewa yang sesungguhnya, yaitu Gunung Mahameru. Oleh karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan berupa pola yang menggambarkan alam Gunung Mahameru. Peninggalan-peninggalan purbakala seperti bangunan-bangunan candi, patung-patung, prasasti-prasasti, dan ukiran-ukiran pada umumnya menunjukkan sifat kebudayaan Indonesia yang dilapisi oleh unsur-unsur Hindu-Buddha. Pada hakikatnya, bentuk candi-candi di Indonesia adalah punden berundak, di mana punden berundak sendiri merupakan unsur asli Indonesia sejak masa prasejarah. Di sini kita bisa melihat juga denah dari bentuk candi dengan sistem konsentris. Di sini kita bisa melihat yang A itu adalah candi induk, kemudian diikuti atau dikelilingi dengan candi perwara, lalu dikelilingi dengan pagar keliling, kemudian terdapat gapura di bagian pintu masuk dari candi tersebut. Kompleks Candi Prambanan terdiri atas tiga candi utama yang melambangkan ajaran Trimurti dalam kepercayaan Hindu, yaitu Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa. Setiap candi menghadap ke arah timur dan berdekatan dengan candi pendamping yang menghadap ke arah barat, yaitu Nandini untuk Siwa, Angsa untuk Brahma, dan Garuda untuk Wisnu. Selain itu, terdapat juga dua candi apit dan empat candi kelir, serta empat candi sudut. Pada halaman kedua, kompleks candi tersebut tersebar 224 candi perwara. Ini adalah formasi ruang candi Prambanan dan juga di sekelilingnya terdapat perwara-perwaranya. Kemudian yang kedua adalah sistem gugusan linier berurutan, yaitu posisi candi perwara berada di depan candi induk. Ada yang disusun berurutan simetris dan ada juga yang asimetris. Gerbang suci berupa kawasan dan bangunan tambahan
sebelum memasuki tempat tersuci dari bangunan induk candi di bagian paling tinggi. Sistem ini merupakan sistem tata letak asli Nusantara yang memuliakan tempat yang tinggi, sehingga bangunan induk atau tersuci diletakkan paling tinggi di belakang mengikuti topografi alami ketinggian tanah tempat candi dibangun. Contohnya adalah Candi Penataran dan Candi Ceto. Sistem ini kemudian dilanjutkan dalam tata letak Pura Bali. Kita bisa melihat di sini ada Candi Penataran di Blitar dan juga Candi Ceto di Karanganyar yang menggunakan sistem gugusan linier berurutan. Sistem susunan arsitektur candi terdiri dari tiga bagian, yaitu kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Kaki candi merupakan bagian bawah candi yang melambangkan dunia bawah. Pada konsep Hindu disebut Purloka, sedangkan pada konsep Buddha disebut Kamadhatu. Bagian dasar candi ini sekaligus membentuk denah yang dapat membentuk persegi empat ataupun bujur sangkar. Pada candi kecil, tangga masuk hanya terdapat pada bagian depan, sedangkan pada candi besar, tangga masuk terdapat di empat penjuru mata angin. Biasanya pada kiri kanan tangga masuk dihiasi ukiran makara. Pada dinding kaki candi biasanya dihiasi relief flora dan fauna berupa selur-selur tumbuhan atau pada candi tertentu dihiasi figur penjaga seperti dua rapala. Pada bagian tengah alas candi terdapat di bawah ruang utama, biasanya terdapat sumur yang di dasarnya terdapat pripih atau peti batu. Sumur ini biasanya diisi sisa hewan kurban yang dikremasi, lalu di atasnya diletakkan pripih. Di dalam pripih ini biasanya terdapat abu jenazah raja, serta relik benda-benda suci seperti lembaran emas bertuliskan mantra, kepingan uang kuno, permata, kaca, potongan emas, lembaran perak, dan cangkang kerang. Kemudian yang kedua adalah tubuh candi. Tubuh candi adalah bagian tengah candi yang berbentuk kubus yang dianggap sebagai dunia antara. Pada konsep Hindu disebut Purwa Loka, dan pada konsep Buddha disebut Rupa Datu. Tubuh candi menggambarkan dunia tempat manusia suci yang berupaya mencapai pencerahan dan kesempurnaan batiniah. Tubuh candi terdiri dari garbhagira, yaitu sebuah bilik atau kamar yang di tengahnya berisi arca utama, misalnya arca dewa-dewi, bodhisatwa atau Buddha yang dipuja pada candi itu. Di bagian luar dinding di ketiga penjuru biasanya diberi relung-relung yang berukiran relief atau diisi arca. Pada candi besar, relung keliling ini diperluas menjadi ruangan tersendiri, selain ruang utama di tengah. Terdapat jalan selasar keliling untuk menghubungkan ruang-ruang ini sekaligus untuk melakukan ritual yang disebut pradaksina. Pada lorong keliling ini dipasangi pagar langkan dan pada galeri dinding tubuh candi maupun dinding pagar langkan biasanya dihiasi relief baik yang bersifat naratif atau berkisah ataupun hanya sekedar dekoratif atau hiasan. Kemudian yang ketiga adalah atap candi. Atap candi adalah bagian atas candi yang menjadi simbol dunia atas. Pada konsep Hindu disebut dengan Swarloka, sedangkan pada konsep Buddha disebut dengan Arupa Datu. Bagian ini menggambarkan ranah surgawi, tempat para dewa dan jiwa yang telah mencapai kesempurnaan bersemayam. Pada candi Langgam Jawa Tengah, puncak atap dimahkotai stupa, ratna, wajra atau lingga semu. Sedangkan pada Candi Langgam Jawa Timur, kemuncak atau mustokonya berbentuk kubus atau silinder daguba. Pada bagian sudut atau tengah atap biasanya dihiasi ornamen anteflix, yaitu ornamen dengan tiga bagian runcing penghias sudut. Kebanyakan dinding atap dibiarkan polos, akan tetapi pada candi-candi besar, atap candi ada yang dihiasi dengan ukir-ukiran, seperti relung berisi kepala dewa-dewa, relief dewa atau bodhisatwa, serta pola hias berbentuk permata atau kala, atau selur-selur untaian roncian bunga. Di sini adalah gambaran sistem susunan arsitektur candi pada candi Hindu. Di sini kita bisa melihat terdapat pembagian dari Burloka, Burvaloka, dan Sarvaloka.
Kemudian juga kita bisa melihat ruang-ruang di dalam candi. Pada candi besar terdapat ruang lain selain ruang utama. Kemudian juga terdapat bagaimana peletakan arca. Di sini adalah candi Siva. Kemudian di bagian bawahnya terdapat peripih. Sedangkan sistem susunan pada arsitektur candi, pada candi Buddha, di sini contohnya adalah candi Borobudur. Di sini kita bisa melihat kaki, tubuh, dan kepala candi. Candi Borobudur menggunakan sistem mandala, di mana dena candi Borobudur membentuk mandala dalam Sanskerta berarti lingkaran kesempurnaan, yaitu pola geometris yang melambangkan alam semesta dalam kosmologi Hindu-Buddha. Ajaran Buddha membagi alam semesta menjadi tiga unsur. Secara kosmografis, susunan itu meliputi kama datu, rupa datu, dan arupa datu. Di sini kita bisa melihat tiga unsur alam semesta yang digambarkan pada Candi Borobudur. Kama datu adalah unsur nafsu, rupa datu adalah unsur wujud, dan arupa datu adalah unsur tak berwujud. Di Candi Borobudur terdapat 504 buah patung Buddha, 72 diantaranya di dalam stupa yang berterawang, sedangkan 432 lainnya di dalam relung terbuka di pagar langkan. Tinggi patung Buddha sekitar 1,5 meter. Aspek spiritual dari bangunan Candi Borobudur, di mana konsep bangunannya mencerminkan filosofi Buddha tentang keseimbangan hidup. Relief bagian bawah menampilkan kehidupan sosial dari pertanian, perniagaan, hingga peperangan. Sedangkan relief bagian atas menampilkan kehidupan spiritual dari penghormatan pada roh leluhur hingga perjalanan menuju nirwana. Kemudian untuk penampang dari Candi Borobudur tadi, di sini kita bisa melihat terdapat pembagian dari stupa utama, kemudian teras melingkar, teras persegi, hingga kaki tersembunyi atau kaki penutup. Kemudian juga terdapat pembagian dari kama datu, rupa datu, dan arupa datu. Di sini kita juga bisa melihat Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut dalam satu garis imajiner yang lurus, di mana ketika candi dalam posisi segaris menunjukkan pada prosesi ritual dalam aliran Buddha, yaitu berawal dari Candi Mendut, dilanjutkan ke Candi Pawon, dan mencapai puncak di Candi Borobudur. Dan ini adalah foto dari Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia di masa silam telah meninggalkan beberapa benda dan bangunan bersejarah, seperti prasasti dan candi yang hingga kini masih terpelihara. Kita dapat menemukan candi-candi peninggalan Hindu dan Buddha tersebut tersebar di seluruh penjuru negeri, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Berdasarkan struktur bangunannya, candi Hindu dan Buddha memiliki banyak perbedaan, yaitu untuk fungsinya, candi Hindu merupakan makam raja-raja, sedangkan candi Buddha merupakan tempat ibadah. Kemudian untuk bagian bangunan dan filosofinya, candi Hindu terdiri dari tiga bagian, yaitu Burloka, Burvaloka, dan Sarvaloka. Sedangkan candi Buddha terdiri dari tiga bagian, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Untuk bentuk puncaknya pun terdapat perbedaan penyebutan. Pada candi Hindu disebut Ratna, sedangkan pada candi Buddha disebut Stupa. Arca pada candi Hindu disebut Trimurti, sedangkan arca pada candi Buddha disebut Arca Buddha. Bentuk candi Hindu lebih ramping, sedangkan bentuk candi Buddha lebih tambun. Arah pintu masuk utama pada candi Hindu terletak di barat, sedangkan arah masuk pada candi Buddha di timur. Bentuk gerbang pada candi terdapat tiga jenis, yaitu gerbang paduraksa, gerbang bentar, dan gerbang angkul-angkul. Pada gerbang paduraksa merupakan gapura yang memiliki atap yang sering digunakan dalam arsitektur kuno di daerah Jawa dan Bali. Bangunan ini biasanya digunakan sebagai gerbang akses antar kawasan. Bangunan ini sering dijumpai di Jawa dan Bali seperti pada Candi Bajang Ratu di Trowulan. Kemudian yang kedua adalah Gapura Bentar. Gapura Bentar merupakan pintu gerbang berbentuk dua bangunan seperti candi yang terbelah dua yang serupa dan simetris.
Candi ini juga menjadi perantara antar kawasan dalam sebuah kerajaan. Contoh gapura Bentar bisa dilihat di Candi Wringin Lawang di Trowulan. Kemudian yang ketiga adalah Gerbang Angkul-Angkul. Gerbang Angkul-Angkul merupakan pintu gerbang pada rumah-rumah yang ada di Bali. Gerbang ini menyatu dengan pagar rumah. Contoh Gerbang Angkul-Angkul yaitu pada rumah-rumah yang ada di Bali. Untuk lokasi membangun candi, menurut kitab Silpa Sastra, masyarakat zaman dahulu memperhatikan beberapa unsur, diantaranya dekat dengan air, karena air adalah salah satu unsur penting dalam setiap upacara keagamaan. Selain itu, juga memilih tanah yang wangi. Wangi di sini dalam artian tidak merupakan bekas tempat pemakaman. Wewangian di sini juga dapat diartikan dengan tanah hutan atau bau pepohonan. Pembangunan candi juga dibangun di gunung karena diyakini gunung adalah tempat bersemayamnya para dewa dan doa akan lebih cepat terkabul apabila berdoa di tempat yang lebih dekat dengan langit. Contoh candi yang dibangun di puncak gunung adalah candi yang ada di Gunung Pananggungan. Kemudian untuk mengukur lokasi pembangunan candi, biasanya menggunakan satuan hasta. Di sini kita bisa melihat orang akan berkeliling, kemudian mereka akan mengukur dengan menggunakan rentangan tangan ataupun silangan kaki atau jejak telapak kaki. Dari ukuran, kerumitan, dan kemegahannya, candi dibagi menjadi tiga, yaitu candi kerajaan, candi wanua atau watak, dan candi pribadi. Candi kerajaan yaitu candi yang digunakan oleh seluruh warga kerajaan, tempat digelarnya upacara-upacara keagamaan penting kerajaan. Candi kerajaan biasanya dibangun mewah, besar, dan luas, yaitu ada candi Borobudur, candi Prambanan, candi Sewu, dan candi Penataran. Kemudian candi wanua atau watak, yaitu candi yang digunakan oleh masyarakat pada daerah atau desa tertentu pada suatu kerajaan. Biasanya bentuknya kecil dan hanya bangunan tunggal yang tidak berkelompok. Candi ini adalah candi yang biasanya berasal di masa Majapahit, yaitu Candi Sanggrahan di Tulungagung, Candi Gebang di Yogyakarta, dan Candi Pringapus. Kemudian candi pribadi, yaitu candi yang digunakan untuk mendermakan seorang tokoh dapat dikatakan memiliki fungsi mirip makam. Contohnya adalah Candi Kidal adalah pendermaan Anusapati Raja Singasari, kemudian Candi Jajagu, pendermaan Wisnuwardana Raja Singasari, lalu ada Candi Rimbi, pendermaan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Ibu Hayam Wuruk, Candi Teguwangi, pendermaan Brima Tahun, dan Candi Surawana, pendermaan Bre Wongker. Ini adalah contoh candi-candi berdasarkan ukuran, kerumitan, dan kemegahan candi. Ada Candi Sewu, Candi Gebang, dan Candi Kidal. Kemudian sistem sambungan pada candi terdapat dua jenis, yaitu sistem interlock dan sistem kosot. Sistem interlock sendiri pada umumnya terbuat dari batu yang dibuat saling mengunci satu sama lain, seperti pada teknik permainan Lego. Dengan sistem interlock ini terbukti bahwa Candi Borobudur mampu bertahan ketika terjadi gempa di Yogyakarta. Teknik interlock ini juga digunakan pada pembangunan piramida di Mesir. Kemudian sistem kosot, biasanya digunakan pada candi yang terbuat dari batu bata. Sistem kosot adalah dengan cara menggosok-gosokkan batu bata tersebut satu sama lain dan diberi air. Akibat gosokan tersebut akan keluar serbuk dan kemudian diberi air dan akan mengeluarkan efek perekat pada batu bata tersebut. Sistem kosot ini ditemukan pada bangunan candi-candi di Jawa Timur dan hingga kini masih digunakan juga di Bali. Kemudian kita akan mempelajari fungsi dari sebuah candi. Yang pertama adalah candi pemujaan. Candi yang paling umum dibangun untuk memuja dewa-dewi atau bodhisatwa tertentu. Contohnya adalah candi Prambanan, candi Tunggal, candi Sambisari, dan candi Ijo yang menyimpan lingga dan dipersembahkan utamanya untuk Siwa. Sedangkan candi Kalasan dibangun untuk memuliakan Dewi Tara, serta candi Sewu untuk memuja Manjusri. Kemudian yang kedua adalah candi stupa. Didirikan sebagai lambang Buddha atau menyimpan relik Buddhis, atau juga untuk sarana ziarah agama Buddha. Secara tradisional, stupa digunakan untuk menyimpan relik Buddhis seperti abu jenazah,
Rangka, potongan kuku, rambut atau gigi yang dipercaya milik Buddha Gautama atau biksu Buddha terkemuka atau keluarga kerajaan penganut Buddha. Beberapa stupa lainnya dibangun sebagai sarana ziarah dan ritual. Contohnya adalah Candi Borobudur, Candi Sumberawan, dan Candi Muara Takus. Kemudian fungsi yang ketiga adalah Candi Pendharmaan. Sama dengan kategori candi pribadi, yakni candi yang dibangun untuk memuliakan arwah raja atau tokoh penting yang telah meninggal. Candi ini juga kadang berfungsi sebagai candi pemujaan karena arwah raja yang telah meninggal seringkali dianggap bersatu dengan dewa perwujudannya. Contohnya adalah Candi Belahan, tempat Airlangga dicandikan, di mana arca perwujudannya adalah sebagai Wisnu menunggang Garuda. Kemudian Candi Simping di Blitar, tempat Raden Wijaya didharmakan sebagai dewa Harihara. Kemudian yang keempat adalah Candi Pertapaan, didirikan di lereng-lereng gunung tempat bertapa. Contohnya adalah candi-candi yang diletakkan di lereng Gunung Penanggungan, di mana kelompok candinya adalah Candi Dieng dan Candi Gedong Songo, serta Candi Liangan di lereng timur Gunung Sindoro, yang diduga selain berfungsi sebagai pemujaan, juga merupakan tempat pertapaan sekaligus situs permukiman. Kemudian yang kelima adalah Candi Wihara, didirikan untuk tempat para biksu atau pendeta tinggal dan bersemedi. Candi seperti ini memiliki fungsi seperti pemukiman atau asrama, contohnya adalah Candi Sari dan Candi Plaosan. Kemudian Candi Gerbang, biasanya didirikan sebagai gapura atau pintu masuk, contohnya gerbang di Kompleks Ratu Boko, kemudian Bajang Ratu, Ringin Lawang, dan Candi Plumbangan. Kemudian candi yang berfungsi sebagai petritaan, biasanya didirikan di dekat sumber air atau di tengah kolam yang fungsinya sebagai pemandian. Contohnya adalah Petirtaan Belahan, Jalatunda, dan Candi Tikus. Kemudian untuk gaya arsitektur candi, memang secara umum candi terdiri dari tiga bagian, yaitu kaki candi atau alam dunia fana, tubuh candi atau alam pembersihan jiwa, dan puncak candi atau alam jiwa suci. Namun Sukomono, seorang arkeolog terkemuka di Indonesia, mengidentifikasi perbedaan gaya arsitektur atau langgam antara Candi Jawa Tengah dengan Candi Jawa Timur. Langgam Jawa Tengah umumnya adalah candi yang berasal dari sebelum tahun 1000 Masehi, sedangkan langgam Jawa Timur umumnya adalah candi yang berasal dari sesudah tahun 1000 Masehi. Candi-candi di Sumatera dan Bali karena kemiripannya dikelompokkan ke dalam langgam Jawa Timur. Langgam yang sedikit berbeda itu merupakan ciri akulturasi, adalah dengan mempertahankan kekhasan budaya asalnya. Dari sinilah terdapat perbedaan yang cukup menyolok antara candi yang berada di Jawa Tengah dengan yang ada di Jawa Timur. Perbedaan tersebut antara lain, pada candi di Jawa Tengah berbentuk tambun dengan hiasan kalamakara atau wajah raksasa di atas gerbang pintu masuk. Kemudian puncak candi berbentuk stupa dengan bahan utama adalah batu andesit. Pada umumnya candi ini menghadap ke arah timur. Sedangkan candi di Jawa Timur berbentuk lebih ramping dengan hiasan kala di atas gerbang lebih sederhana daripada kalamakara. Puncak candi berbentuk kubus dengan bahan utama batu bata. Umumnya candi yang berada di Jawa Timur menghadap ke barat. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian dalam pengelompokan langgam candi ini. Sebagai contoh, Candi Panataran, Jawi, Jago, Kidal, dan Candi Singasari jelas masuk ke dalam kelompok Jawa Timur. Akan tetapi, bahan bangunannya adalah batu andesit, sama dengan ciri candi langgam Jawa Tengah. Dikontraskan dengan reruntuhan trawulan seperti Candi Brahu, serta Candi Majapahit lainnya seperti Candi Jabuk dan Candi Pari yang berbahan bata merah. Bentuk Candi Prambanan adalah ramping, serupa dengan Candi Jawa Timur, tetapi susunan dan bentuk atapnya adalah langgam Jawa Tengahan. Lokasi candi juga tidak menjamin kelompok langgamnya. Misalnya Candi Badut yang terletak di Malang, Jawa Timur. Akan tetapi, candi ini berlanggam Jawa Tengah yang berasal dalam kurun waktu yang lebih tua di abad ke-8 Masehi. Bahkan dalam kelompok langgam Jawa Tengahan terdapat perbedaan tersendiri dan terbagi lebih lanjut antara langgam Jawa Tengah Utara, misalnya kelompok Candi Dieng, dengan Jawa Tengah Selatan, misalnya kelompok Candi Sewu.
Candi Jawa Tengah Utara ukirannya lebih sederhana, bangunannya lebih kecil, dan tombok candinya lebih sedikit. Sedangkan Langgam Candi Jawa Tengah Selatan ukirannya lebih raya dan mewah. Bangunannya lebih megah, serta candi dalam kompleksnya lebih banyak menggunakan tata letak yang teratur. Pada kurun akhir Majapahit, gaya arsitektur candi ditandai dengan kembalinya unsur-unsur langgam asli Nusantara bangsa Austronesia, seperti kembalinya bentuk punden berundak. Bentuk bangunan seperti ini tampak jelas pada Candi Sukuh dan Candi Ceto di lereng Gunung Lawu. Selain itu, beberapa bangunan suci di lereng Gunung Pananggungan juga menampilkan ciri-ciri piramida berbentuk mirip piramida di Amerika Tengah. Ini adalah contoh dari Candi Brahu di Trowulan dan Candi Cangkuang di Garut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Candi Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah seperti pada tabel berikut. Untuk tata letak dan lokasi pada candi utama, Langgam Jawa Tengah lebih mandala konsentris, simetris, formal dengan candi utama terletak tepat di tengah halaman kompleks candi, dikelilingi jajaran candi-candi pewayangan yang lebih kecil dalam barisan yang rapi. Sedangkan Langgam Jawa Timur lebih linier, asimetris, mengikuti topografi penampang ketinggian. Kemudian candi utama terletak di belakang, paling jauh dari pintu masuk, dan seringkali terletak di tanah yang paling tinggi dalam kompleks candi. Candi Perwara terletak di depan candi utama. Kemudian untuk reliefnya, Langgam Candi Jawa Tengah ukurannya lebih tinggi dan menonjol dengan gambar bergaya naturalis. Sedangkan pada Langgam Jawa Timur, ukirannya lebih rendah atau tipis dengan kurang menonjol, kemudian gambarnya bergaya seperti wayang Bali. Pada bagian kemuncak atau mustokonya, pada Langgam Jawa Tengah, biasanya berbentuk stupa pada Candi Buddha, dan ratna, wajra, atau lingga semu pada Candi Hindu. Sedangkan pada Langgam Jawa Timur, biasanya berbentuk kubus di kebanyakan Candi Hindu, dan terkadang dagoba yang berbentuk tabung pada Candi Buddha. Untuk kakinya, pada Langgam Jawa Tengah, undakannya lebih jelas. Biasanya terdiri atas satu bagian kaki kecil dan satu bagian kaki yang lebih besar. Peralihan antara kaki dan tubuh jelas membentuk selasar keliling tubuh candi. Sedangkan pada Langgam Jawa Timur, undakan kaki lebih banyak terdiri atas beberapa bagian batur-batur yang membentuk kaki candi yang mengesankan ilusi perspektif agar bangunan terlihat lebih tinggi. Peralihan antara kaki dan tubuh lebih halus dengan selasar keliling tubuh candi yang lebih sempit. Kemudian pada gawang pintu dan hias relung, pada Langgam Jawa Tengah, gaya Kalamakara, kepala kala dengan mulut menganga tanpa rahang bawah terletak di bagian atas pintu, terhubung dengan makara ganda di masing-masing pintu. Sedangkan pada Langgam Jawa Timur, hanya kepala kala di tengah menyeringai lengkap dengan rahang bawah, terletak di atas pintu, tidak ada makara. Kemudian untuk bentuk bangunan, Langgam Jawa Tengah cenderung tambun, sedangkan Langgam Jawa Timur cenderung lebih ramping. Untuk bahan bangunannya, kebanyakan merupakan batu andesit pada Langgam Jawa Tengah, sedangkan pada Langgam Jawa Timur kebanyakan merupakan bata merah. Pada bagian atap, pada Langgam Jawa Tengah jelas menunjukkan undakan umumnya terdiri atas tiga tingkatan, sedangkan pada Langgam Jawa Timur atapnya merupakan kesatuan tingkatan undakan-undakan kecil yang sangat banyak membentuk kesatuan atap yang melengkung halus. Atap ini biasanya menimbulkan ilusi perspektif sehingga bangunan berkesan lebih tinggi. Kemudian untuk arah hadap bangunan pada Langgam Jawa Tengah kebanyakan menghadap ke timur, sedangkan pada Langgam Jawa Timur kebanyakan menghadap ke barat. Kemudian untuk bahan pembuatan candi, yang pertama adalah batu andesit, yaitu batu bekuan vulkanik yang ditatah membentuk kotak-kotak yang saling mengunci. Batu andesit atau bahan candi harus dibedakan dari batu kali. Batu kali meskipun mirip batu andesit tapi keras dan mudah pecah jika ditatah dan sukar dibentuk. Batu andesit yang cocok untuk candi adalah yang terpendam di dalam tanah, sehingga harus ditambang di tepi bukit, seperti candi yang ada di Jawa Tengah, yaitu di Klaten dan Magelang. Kemudian batu putih atau tuf. Batu ini berasal dari endapan piroklastik, di mana batuan yang berasal dari hasil letusan gunung berapi. Biasanya berwarna putih seperti yang ada di Ratu Boko. Pada kompleks Ratu Boko, batu putih dilapisi dengan batu andesit sebagai pelapis bagian luar batu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bata merah. Biasanya dicetak dari lempung tanah merah yang dikeringkan dan dibakar. Candi Majapahit dan Sumatera banyak yang menggunakan
bentuk batu bata merah. Kemudian bahan pembuat candi yang keempat adalah stuko, yaitu bahan semacam beton dari tumbukan batu dan pasir. Bahan stuko ditemukan di percandian Batu Jaya. Kemudian yang kelima adalah barja lepa, yaitu bahan lepas pelapis dinding candi semacam plester putih kekuningan untuk memperhalus dan memperindah sekaligus untuk melindungi dinding dari kerusakan. Barja lepa konon dibuat dari campuran putih telur, getah tumbuhan, kapur halus, dan lain-lain. Bekas-bekas barja lepa ditemukan di Candi Sari dan Candi Kalasan. Kini pelapis barja lepa telah banyak yang mengelupas. Kemudian yang keenam adalah kayu. Beberapa candi diduga terbuat dari kayu atau memiliki komponen kayu. Candi kayu serupa dengan pura Bali yang ditemukan kini. Beberapa candi tertinggal hanya batu umpak atau batur landasannya saja yang terbuat dari batu andesit atau bata. Sedangkan atasnya yang terbuat dari bahan organik kayu telah lama musnah. Beberapa dasar batur di Trawulan Majapahit disebut candi, meskipun sesungguhnya merupakan landasan pendopo yang bertiang kayu. Demikian tadi materi pembelajaran mengenai arsitektur Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Dan sampai jumpa lagi dalam materi-materi pembelajaran mengenai sejarah perkembangan arsitektur Indonesia yang lainnya. Terima kasih.